Rakan sepelayanan, keluarga, rakan-rakan pernah hadir dalam inilah khususnya untuk baby kami. Jadi baby kami sebenarnya belilah kan saya bungsi sedikit. Oke, sebenarnya satu cabaran lah dalam keluarga saya dan istri sebab kami menantikan ini lebih kurang 4 tahun lah. Oke, untuk baby pertama ini. Jadi saya 5 tahun. Masih menunggu. Saya satu hari. Terus jadi. Oke, terus kan. Jadi, oke, banyak jugalah kemulan itu. Oke, yang terjadi. Jadi, berita baik. Lakunat dari tahun lalu dan tahun lalu lebih kurang. Jadi sehingga 6 March, oke, lahir Talia dan masa kelahiran pun ada cabarannya. Jadi biasanya kita menunggu terus melindungi baby, bang. Tapi Talia ini menanti-menanti sampai jam 2 tuh masa habis rawatan disuruh keluar. Bila saya tanya di konter, rupanya penyobek masih lagi. Jadi dalam proses itulah dikasih rehat, macam disalahkan, mungkin ibu lagi tahu lah. Dan baby kami pun saya tanya, diantar di bagian atas, tiga, dua. Bila saya tanya kenapa, Talia dia ada tembakan sedikit lah, dan menjangkiti paru-paru lah, dan pernapasan tidak stabil. Di atas, saya pun rasa lain lah, sebab ya, mau jumpa sangat. Tapi kami jumpa petangnya, kami memang dibenarkan lah untuk melawat. Tapi dalam keadaan lawatan itu kita muting baby kita ini, tapi dia disambung dengan masih apa bantuan oksigen dan juga jelas susu melalui os. Jadi rasa sedih, tapi tetap bersyukur. Dan malam itu saya di rumah, saya berdoalah supaya baby ini cepat sembuh. Dan lebih kurang 12 hari bulan, oke, semuanya kelihatan, pendapasan oke. Istri saya sendiri pun dia jaga di semua dalam keadaan yang baik lah dan di discharge lah pas itu. Jadi saya sangat bersyukur lah untuk hal ini. Sangat mencabar tapi ya dan istri memang tetap percaya dengan inilah doa hingga pada waktunya firman yang kita dengar yang dipegang lah. Dan oke, saya teruskan dengan doa saya berdoa untuk keluarga kami. Terutamanya kesehatan kami sebagai bapak dan juga baby kami supaya terus berada dalam keadaan yang sehat. Kami pun diberikan kekuatan dari segi mental physical untuk belajar jadi ibu bapak. Sampai sekarang pergi sekolah pun memang ibu bapak. Jadi welcome to the club. Saudara Jumat sekarang dari Bur pula. Angkat tangan sudah. Jadi welcome to the club, saya rasa sudah lah. Itulah step one kan. Ya, dalam tugasan kerja menjaga club dan supaya kami juga tetap oke diberi kekuatan untuk melayani. Karena kalau oke sedikit kami terus menghadapilah cabaran-cabaran dalam pelayanan ini sebab status pun sudah bertukar dan jadi itu bukan alasan kami lah. Oke, bila kami tetap dalam pelayanan. Oke, jadi mari kita satukan hati kita berdoa untuk cucu Pinos dan juga istri dan anak mereka, Talia. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami datang pada Engkau pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena seperti janji firman-Mu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya dan segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk keajaiban dan kasih setia-Mu yang Engkau telah berikan, nyatakan di dalam keluarga Cio Jovinus dan istrinya ya Tuhan, di mana mereka menantikan berkat daripada Engkau dan pada akhirnya Tuhan melaksanakan dan Tuhan memberikannya kepada mereka. Kami percaya bahwa itu adalah berkat yang Tuhan telah tentukan bagi mereka. Bapa, kami berdoa supaya biarlah mereka akan tetap terus percaya dan beriman kepada Engkau seperti mana Engkau telah menyediakan. Pasti Tuhan Engkau akan memampukan mereka untuk menjaga Atalia ya Tuhan, berkat yang Engkau telah berikan kepada keluarga mereka. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan supaya biarlah pada masa ini ya Tuhan, Engkau juga akan terus memimpin keluarga ini, khasnya untuk Cikgu Julfinus dan istrinya, supaya biarlah mereka akan terus menerima kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, meskipun dalam cabaran, pekerjaan, pelayanan, dan juga untuk terus mendukung Atalia di dalam tumbuh besaran dan juga penjagaan. Bapa, kami berdoa supaya biarlah kekuatan yang baru setiap hari Engkau berikan kepada mereka agar mereka dapat melakukan, menjalani setiap rutinitas ya Tuhan, meskipun dalam tugasan-tugasan tanggung jawab sebagai ibu bapa ya Tuhan, tetapi biarlah mereka ya Tuhan terus mengalami pimpinan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah berkat surgawi juga akan terus turun dan terus memberkati mereka ya Tuhan, agar dalam segala keperluan mereka Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa. Dan Bapa, biarlah ya Tuhan kehidupan mereka akan terus mengalami berkat-Mu, dan berkat yang mereka terima juga akan mereka kongsikan ya Tuhan sebagai satu perkongsian berkat daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga terus berdoa supaya biarlah pada saat ini Engkau juga terus memimpin Atalia ya Tuhan. Saya berdoa supaya di dalam prosesnya untuk membesar, Bapa, kami berdoa supaya Engkau menjaga dia, Engkau akan melindungi dia dari segala sakit penyakit dan segala apapun ya Tuhan yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Bapa, kami berdoa pada saat ini supaya dalam tumbuh besarannya ya Tuhan, semuanya berada di dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Bapa supaya biarlah dia akan terus membesar, takut akan Engkau, percaya kepada Engkau, dan juga akan terus bertumbuh di dalam imannya. Meskipun dia masih baby ya Tuhan, tetapi seperti firman-Mu yang dinyatakan sebentar tadi, dari mulut bayi ada puji-pujian. Amen. Dan biarlah itu akan terus bertumbuh di dalam imannya. Amen. Bapa, dan pada saat ini juga kami berdoa supaya biarlah keluarga ini akan terus teguh di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan mereka, terus menjadi berkat kepada jemaat yang mereka layani kami bersama-sama ya Tuhan di gereja Sinmaker. Bapa, kami juga berdoa untuk semua keluarga yang ada, keluarga mereka yang ada di tempat ini. Bapa, biarlah Engkau terus memberkati keluarga besar mereka. Biarlah ya Tuhan, dalam melalui apa yang Tuhan telah lepaskan berkat-Mu kepada Cio Julfinus dan seisi keluarga mereka, seisi keluarga besar mereka juga dapat menikmati sukacita dan berkat yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Berkatilah Cio Julfinus dan istrinya dan juga anak mereka dan seluruh seisi keluarga besar mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya. Jangan